Hai semuanya, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang jenis-jenis ikan koi yang paling sering dicari. Pertama adalah jenis gosanke. Jenis ikan ini terbagi menjadi tiga, yaitu kohaku, sanke, dan sowa. Untuk ikan koi kohaku merupakan jenis dengan corak paling sederhana dari ketiganya. Kedua adalah jenis beku. Jenis ikan ini terbagi menjadi tiga, yaitu shiro beku, kibeko, dan akabeko. Untuk jenis ikan ini, pola hitam pada badannya lebih sedikit. Ketiga adalah jenis utsuri mono. Jenis ikan ini terbagi menjadi tiga, yaitu shiro utsuri, hi utsuri, dan ki utsuri. Untuk jenis ikan ini, para penggemar biasanya mencari yang terdapat warna seimbang pada kepalanya. Keempat adalah jenis asagi. Jenis ikan ini memiliki pola jaring pada badannya dan memiliki warna kepala putih bersih. Dalam bahasa Jepang, kata asagi memiliki arti biru atau indigo. Kelima adalah jenis tancho. Jenis ikan ini memiliki warna merah, coklat, atau hitam pada kepalanya yang berbentuk bulat seperti topi. Semakin sempurna bentuk lingkaran pada kepalanya, maka semakin bagus. Keenam adalah jenis susui. Jenis ikan ini terbagi menjadi tiga, yaitu hana susui, hi susui, dan kikusui. Ikan koi jenis ini memiliki sisik besar berwarna kebiruan yang memanjang pada punggungnya. Itulah cerita saya pada hari ini. Saya harap video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai ketemu di video berikutnya.